Gue di Pekanbaru ini lagi menghadiri launching dari Kawasaki Plaza namanya, Kawasaki Plaza Green Tech. Mungkin kalian udah ada yang tahu Kawasaki Green Tech mungkin dari Instagram atau dari mana. Jadi mereka itu terkenal, mereka lebih di arah MX motocross. Mereka yang main KX dan KLX di tracker tentunya iya, tapi KX itu mereka yang maksudnya mereka lebih fokus ke KX. Nah, tapi Green Tech ini recently baru upgrade. Mereka ada gedung fasilitas baru. Seperti kalian lihat, gedungnya sangat besar sekali. Pertama-tama terima kasih buat KMI dan juga untuk Green Tech buat hospitality-nya. Everything's great. Waktu itu gue diajakin kan. Terus gue dikasih tahu, iya nih, jadi Kawasaki Green Tech lagi buka, namanya Kawasaki Plaza. Tempatnya gede banget. Dan satu hal yang paling spesial itu, ini dealer tapi ada penginapannya guys. Jadi mereka punya mess buat karyawan, antara karyawan tetap ada yang jaga, karyawan yang lagi training dari luar kota mungkin, dan terutama untuk teman-teman komunitas Kawasaki yang konsepnya begini. Jadi ownernya Pak Henry. Nah, jadi Pak Henry itu bercerita, dia tuh melihat anak-anak touring yang dari, katakan dari Jawa atau pokoknya dari daerah timur lah ya. Jadi yang mau ke, anak touring kan rata-rata mau ke kilometer nol di Sabang, di ujung Pulau Sumatera. Nah, kan itu rata-rata rutenya pasti ngelewatin Kota Pekanbaru kan. Dia melihat banyak komunitas-komunitas lebih ke yang arah 2,5 ke bawah ya mungkin. Komunitas-komunitas itu kadang kalau ditanya, nginep di mana bro? Ya paling di inilah pak, di pom bensin. Kalau anak-anak touring kan ada yang kayak gitu kan, yang maksudnya apa adanya tidurnya, istirahatnya. Nah, Pak Henry ini melihat kenapa nggak. Sebenarnya idenya udah lama, katanya udah dari 6 tahun lalu. Dia melihat kenapa nggak bikinin fasilitas yang ada penginapan buat mereka. Dan ini semua secara free. Maksudnya daripada keluar ekstra berapa ratus ribu untuk penginapan, mending dikasih free ya kan, duitnya itu bisa buat bensin lagi atau whatever. Dan nggak cuma dikasih free guys. Anak komunitas Kawasaki yang touring lewat Pekanbaru sini dan mampir ke Green Tech, tapi harus udah janjian dulu ya, kabar-kabaran ke koordinator komunitas yang ada di Green Tech. Sambil kalian nginap, sambil kalian istirahat, motor kalian dikasih servis secara gratis. Gratis servis, gratis oli, dan kalau butuh ganti spare part itu kalian dapat diskon. Itu gue pas denger hal itu sih, wow, ini menurut gue, setahu gue kayaknya ini pertama di Indonesia ya, terutama dealer Kawasaki yang kayak gini. Pertama-tama dealer gede, keren abis, terus punya fasilitas kayak gitu. Dan kayak Pak Henry ini bilang selalu mau memberi lebih untuk Kawasaki user gitu loh. Tiga atau beli lebih baik nanti kenal pon atau apa kan, mindsetnya kan oh pasang ini, pasang disipai, pasang ini bagus, mapping bagus, ya kan dari mana? Dari internet, bila kan sudah di share, itu kan iklim, temperatur udara, kualitas bahan bakar, apa kan semua beda. Ini yang kita bikin dyno yang benar-benar. Jadi begitu dia di Green Tech, dia dyno best dipakai seluruh Indonesia, oke. Pakai kemana pun oke. Itu jadi begitu aja. Jadi untuk Kawasaki, jadi harganya nanti dari harga yang kita tentukan per jam dyno buat customer Kawasaki 50%. Kita sebenarnya itu aja ada yang Kawasaki, lu pakai Kawasaki gak? Customer Kawasaki kita tetap kita akan selalu spesial kan. 2 thumbs up buat Green Tech, ini wow sekali. Tadi barusan kan kita udah lihat-lihat dikit showroomnya, terus pas grand opening ada apa, ini yang formal-formalnya. Nah, sebenarnya gue udah datang dari semalam sebelumnya, udah di Pekanbaru, gue sudah lihat-lihat keliling showroomnya ini. Kita lihat aja, showroomnya keren banget.
Jadi ini adalah malamnya. Jadi ini sekarang gue lagi berada di atas. Ini kayak sofa-sofa chill spot nih, ada bisa selonjoran gitu. Terus kita look around. Naiknya dari bawah situ. Kita lihat bawah itu nanti ya. Kita lihat atas dulu. Ini epic sih menurut gue tuh. Oke, kita lihat ya. Kalian udah lihat di sinematiknya tadi kan pasti. Ini dia, jadi bentuknya kaca gitu. Ntar kita itu terakhir aja, paling epic soalnya. Nah ini, gila lihat deh. Lightingnya mantep banget, jadi motor itu glowing semua. Di sini ada pertama-tama price list. Ini Vulcan S warna hitam, W800 motor langka, Z900 RS ini yang warna yang pertama kali di launching. Terus ini ada wear pack bekas balap, udah punya lecetnya, cerita masing-masing pasti. Terus di sebelah sini ada mesin Z1000 nih ya, kalau gua nggak salah ya, atau ini buat ini ya, ini pokoknya Z1000. Di situ ada duo epic, ada H2 biasa ya, bukan H2R karena pakai spion, dan ada lampu, sama ZX10 warna KRT terbaru. Terus lanjut lagi di sini ada W800 yang warna birunya. Gila, ini emang lightingnya membantu sekali ya, jadi keren banget. Terus ini ada ZX14 yang pakai Ohlins. Ini ada Kawasaki Vulcan warna orange, keren banget. Gue suka orange-nya, solid, tapi berbeda sama orange candy yang ada di Ninja. Gue demen banget orange, top, favorite color. Ini ada Z9 RS yang biru yang di Imos kemarin. Ini ada Z9 biasa warna hijau. Dan ternyata Z9 RS Cafe ada warna baru. Jadi ini warna grey, stripe-nya hijau gitu. By the way, ini motor udah sold, udah special request pakai Acra, RNG. Yang beli, you have taste, mantap sekali motor Anda. Terus di sini ya ada apparel sedikit-sedikit ini, official Kawasaki dan Acra Povic. Terus ini ada topi-topi, helm-helm, makin banyak helm. Oh, di sini ada Acra. Dipilih akranya, Acra ori ya, bukan Acra lingga. Terus di sini ada jaket-jaketan. Ini kayak yang gue punya nih, jaket gue punya kayak gini. Keren. Ada tas Ogio, ini buat MX. Karena nah, ini ada standar motor trail kan. Dan di sini banyak helm cross maupun supermoto, itu ada merek Fox, Shoei. Nah, terus ini sepatu-sepatuan. Ini helm yang dapat kalau beli big bike, kalau nggak salah, gue nggak tahu big bike semua atau enggak. Ini ada sepatu cross lagi, tinggi banget sepatu cross, karena Kawasaki Green Tech ini yang gue tahu dari dulu dari Instagram, Kawasaki Green Tech tuh terkenalnya untuk MX trail special engine KX250 dan lain-lain, dan KX-KX-an itulah. Waktu itu kita pernah coba, seru banget di BSD. Ini gue udah kayak anak kecil di toko mainan aja. Ini bener-bener gila semua. Gila ini sumpah, ini plaza ini keren banget sih. Nah, dan kita lihat ya, ini yang kayak bridge di atas pintu masuk gitu. Ini ada Ninja 2.5 semua yang baru. Ada yang merah, ada yang orange, itu ada yang merah lagi. Dan kita ngambang. Ini tadi gue pertama kali ngeri-ngeri sedap sih di sini. Ngeri-ngeri. Gue ngeri berdiri di atas ini. Terus ini ada Ninja yang standar ya. Terus ini area tadi yang gue mulai. Di situ ada display oli dan beberapa parts, dan ada Ohlins juga. Oke, kita lihat ke bawah ya. Oke, di bawah ini yang epic banget nih. Dia ada kayak line up motor-motor balap dan koleksi. Itu ada Ninja RR dan Ninja R2 Tech. Ini ada bebek Kawasaki, jarang banget lihat. Itu Ninja RR Mono. Itu Ninja Karbu, keren banget, racing bike Ninja Karbu. Terus ada ZX6 dan ZX6 lagi. Terus ada trail dan Ninja RR dan R. Dan di bawah masih banyak banget motor lain tuh. Gila. Ini dia lantai bawahnya. Banyak Ninja 2.5, Ninja 2.5, Ninja 2.5. Sini ada bagian adventure-nya. Ada Versys X,
yang dulu kita pakai touring Jawa Bali ya nggak. Nah terus Green Tech tuh terkenal seperti gue bilang tadi sama motocross. Motocross nih gila, ini gede banget sih dibanding yang waktu itu gue coba kayaknya. Ini yang 4,5, wow. Itu yang 4,5, ini ada 2,5 nih. Bisa jadi ini kayak yang waktu gue coba sih. Oke, terus ini ada adeknya KX65. Masih 2 tak nih, knalpotnya masih gede. Seru nih pas ini motor. Terus itu KX85, kakaknya dia. Terus ini KX100. Baru tahu ada KX100. Dan dia 2 tak juga, itu knalpotnya gede gitu. Terus ini KLX 450R. Berarti kalau KLX itu ada lampunya. Dia road legal, bisa dipakai di jalan. Ini yang trail. Dan di sebelah sini ada banyak di Tracker dan KLX. Nih, waduh motornya banyak banget, Jo. Tadi gua belum lihat. Nah, ya kira-kira begini. Oh, itu lagi nonton MotoGP. Valencia. Nah, ini ada KLX. Ini buset gila. Tadi di atas ini gua lihat di bawah gini tinggi banget aslinya. Wow, terus ini ada Z2,5, Z2,5 SL, Z125, RR Mono, Ninja FI lama masih ada. Itu tadi yang area motor balap-balapnya. Keren sekali. Sekarang kita lagi mau lihat homestay-nya. Ngomongnya, wow hujan di luar. Kita lagi mau lihat homestay-nya. Kan dia ada tempat penginapan buat anak-anak touring. Oke, ini kita udah di area belakangnya sekarang. Tadi hujan jadi kita jalan. Jadi tadi itu showroomnya di depan sono, harusnya nyambung, cuma kayaknya ini udah ditutup aja. Kayak begini belakangnya, keren banget. Kayak retro area gitu, ini bengkelnya di dalam tuh. Rapih banget, bersih banget. Terus bahkan ada dyno roomnya, bro. Lengkap banget tuh, bisa dyno test di sini. Penginapannya tuh di sini nih. Jadi yang untuk apa ya, komunitas yang mampir lagi touring nih bisa nginep di sini nih. Kayaknya di atas deh. Keren banget. Gila, ini sih dealer paling lengkap kayaknya nih. Udah ada dealer, ada service area, ada kantin, ada tempat nginep. Nih kita mau lihat tempat nginepnya di atas. Wah, kayak hotel, Pak. Kayak gini nih. Wah, gila, komplit. Jadi begini nginep. Jadi kalian yang touring bisa nginep di sini. Ini WC-nya juga kayak bener-bener kayak hotel nih guys. Ada air panas dan lain-lain nih. Mulus rapih banget. Nah, ini kamarnya nih. Ini di salah satu fasilitas di Green Tech Plaza Pekanbaru. Jadi kita sudah siapkan satu tempat homestay lah. Dan kapasitasnya bisa menampung 8 orang. Jadi ini kami bangun tujuannya itu adalah untuk para community yang biasanya melintas melewati Kota Pekanbaru ini. Biasanya memang banyak dari Jakarta, dari Jawa yang touring ke Aceh pasti singgah di Pekanbaru kan. Jadi itu kita kasih nanti untuk servis sepeda motor gratis, dan tempat ini juga kita siapkan nanti untuk community Kawasaki gratis juga menginap di sini. Yang penting kita koordinasi dulu sebelum sampai di Green Tech Plaza. Bagi kalian yang pecinta touring terus lagi mau touring ke daerah Sumatera nih, bisa kontak-kontak Kawasaki Green Tech dulu, terus ada bisa dapetin servis gratis. Motornya dibersihin, dicuciin segala macam. Habis jadi biar nyaman lagi pas lanjut touringnya. Terus ini ada area mesh gini buat nginep. Ini juga semuanya gratis. Tapi for Kawasaki user ya. Gimana? Keren banget kan showroomnya? Kalau gue sih merasa ini gue sudah confirm ini adalah showroom Kawasaki ya terbesar di Indonesia. Dan tentunya pertama yang ada penginapannya, ada mesh-nya. Kalian lihat sendiri kan itu tadi benar-benar kayak hotel bintang 3, bintang 4 lah ya. Lanjut ke esokan harinya, pas di acara grand opening, setelah itu kita jadi pas sorenya itu banyak komunitas-komunitas datang. Yang gue dikasih tahu ada yang terdaftar ada sekitar 1.200 motor. Jadi target awal mereka sekitar 500 motor, rata-rata dari komunitas. Jadi emang
di reach out ke ketua-ketua komunitasnya, jadi apa, diundang datang, dan datang ini semuanya free. Bahkan mendapatkan jersey juga, tulisannya Kawasaki Sumatera Bersatu kalau gue nggak salah ingat. Nanti ada gue udah ngerekam jersey-nya, kalian lihat aja, keren banget. Semuanya dapat free makan, free segalanya. Ada acara juga seperti biasa, silaturahmi antar komunitas, saling menyapa. Gue lihat banyak ninja, paling banyak ninja dua tak ada di tracker, supermoto ada, dan ada komunitas lokal yang moge-moge. Ada H2 cuy, ada H2 yang udah lumayan full spec modifnya, gue lihat terus banyak IR6, Z8, Vulcan, begitu-begitu. Pas di acara seru, gue ketemu lumayan banyak dari kalian subscribers, penonton, dan followers, teman-teman. Ini gue ngobrol sama beberapa dari kalian nih. Halo! Dari komunitas apa, Mas? Dari SM3 Hal3. Oke. Ya, nama saya Hari, dan ini sama Mas Anto dari Bensin Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi ke sini riding, Mas? Ya, riding. Motornya apa, Ninja? Kalau saya pakai Ninja 2,5. Saya Z2,5. Riding kalau dari Bukit Tinggi ke sini sekitar 5 jam paling lama. Kita waktu dari Bukit Tinggi itu sekitar 10 motor. Total tadi 20 motor gabungan sama. Lumayan rame lah ya. Ini ada bro siapa? Bro Irsyad. Ini jadi semua peserta dikasih jersey kayak gini. Ada gambarnya Kawasaki, Green Tech, ada sponsor Motis, terus di belakangnya keren banget nih. Kawasaki Sumatera Bersatu. Nih, Pekanbaru Riau. Keren banget, semua dapat for free. Seru banget, gue seneng banget kalau ke acara tuh, kalau ketemu orang kayak ngobrol-ngobrol, gimana di sini, gimana ini, gimana kemarin. By the way, kalian bisa lihat di sini ya. Gue udah post di Instagram gue bikin di highlight story di profile Instagram, kalian bisa lihat di situ trip gue kemarin ke Green Tech, dan juga ada kalian-kalian yang foto bareng, gue repost, gue taruh di situ semua. Karena gue seneng, kayak bukannya dikenal orang nih, diajak foto bareng ini, tapi gue seneng aja kayak ketemu langsung dengan para penonton, terus ngobrol-ngobrol, terus seru banget gitu. Habis ngobrol-ngobrol, terus ada makan malam, biasa prasmanan, enak makanannya, makanan sini enak-enak, bukan baru. Gue pertama kali banget kesini, belum pernah kebetulan. Terus, habis itu endingnya, nggak ending sih sebenarnya, tapi peak performance-nya itu ada Fierce. Menjadi seperti yang engkau minta. Itu ada kayaknya penyanyi lokal ya, dangdutan. Habis itu ada DJ juga, female DJ kalau nggak salah. Habis itu kelar. Terus untuk merecap segalanya, jadi ini adalah dealer yang sangat besar, sangat keren, dan sangat memikirkan customer. Jadi customer satisfaction is number one. Dan benar-benar gue lihat, maksudnya sampai rela-rela ngebangun fasilitas kayak gini demi kepuasan customer itu gila banget sih. Ruangan meetingnya aja keren banget, gimana seluruh gedungnya, gila, emang bener dipikirin sampai detail-detail yang kecil-kecil tuh dipikirin semua gitu. Jadi dealer ini oke banget, katanya ya seperti kayak dibikin kayak seolah-olah ini tuh second home. Jadi kalian mau datang, mau meeting di situ, ketemu teman, atau mau ngopi, atau mau lihat-lihat motor aja, Pak Henry-nya bilang, ya maksudnya kalau dealer lain kan mungkin ya datang lihat, harus beli atau gimana. Kalau ini kan datang aja, main aja gitu juga boleh, maksudnya kayak biar terjalin suatu hubungan yang akrab antara terutama sesama pengguna Kawasaki gitu. Jadi two thumbs up lagi buat Kawasaki Green Tech, dealernya keren banget, acaranya asik banget. Gua jadi mikir apa harus touring, kalau touring jauh ini pasti gua pengen banget bawa motor gua ke Green Tech. Terus ya, kalau gitu semoga kalian enjoy videonya.
terima kasih kepada Kawasaki Green Tech dan Kawasaki Motor Indonesia yang sudah ngajak. Terima kasih untuk hospitality-nya selama di sini. Makanannya enak, hotelnya bagus, showroom-nya lebih bagus lagi, dan orang-orangnya asik dan baik-baik semua. Nah, kalau gitu, thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Thanks for watching. Until next time, guys. Dadah.